Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini teman-teman? Saya berharap semua tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat melakukan aktivitas kita setiap hari. Bagi teman-teman yang kurang sehat, yang sakit, semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali seperti semula. Nah ini teman-teman, saya lagi di dapur, lagi nyuci piring. Saya mau bersih-bersih, beres-beres di dapur. Kemudian selesai ini, saya mau ganti tanah yang ada di pot bunga teman-teman. Karena bunga saya itu sudah kelihatan gak enak dilihat. Sudah banyak yang layu teman-teman. Jadi Pak suami itu bawa tanah dari tempat kerja itu untuk nanti mau ganti tanah yang ada di pot-pot bunga teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua, bunda-bunda yang baik hati, yang cantik, yang sudah bersedia membagikan video saya. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga apa yang direncanakan dimudahkan segala urusannya. Dan kebaikan teman-teman semua, Tuhan yang membalasnya. Nanti selesai ganti tanah yang ada di pot bunga, saya mau masak seperti biasa teman-teman. Masakan yang sederhana, masakan harian yang bisa saya masak karena saya itu nggak pandai masak teman-teman. Ya pasti itu-itu aja yang saya masak, masakan rumahan teman-teman. Saya hanya mau masak mauca, sawi putih wortel sama ikan goreng sambal seperti biasa karena itu kesukaan suami saya, ikan goreng sambal teman-teman. Jadi yang saya masak itu apa yang disukai saya sama suami teman-teman. Kalau masak yang lain kalau enggak ada yang makan kan sayang teman-teman. Nah ini teman-teman, saya lagi di depan. Nah ini tanah ini suami saya yang bawa dari tempat kerja untuk mau ganti tanah-tanah yang ada di pot-pot bunga. Karena udah kelihatan kan teman-teman, bunga saya itu sudah banyak yang kering, gak enak dilihat lagi. Jadi Pak suami itu dari tempat kerja bawa tanah buat saya untuk ganti semua tanah yang ada di pot bunga ini teman-teman. Nah itu saya lagi lihat kalau ada orang datang. Malu teman-teman kalau dilihat orang. Ini saya buang tanahnya semua dari pot-pot. Nanti saya mau ganti tanah yang ada di karung itu teman-teman. Saya menyapa buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, yang baru mengklik video saya. Hai teman-teman semua, salam kenal dari saya Bunda Mei. Saya seorang ibu rumah tangga yang kegiatannya sehari-hari sama seperti kegiatan ibu rumah tangga yang lain. Ya masak, bersih-bersih, beres-beres, belanja. Ya itu-itu aja teman-teman. Saya berharap teman-teman semua gak akan bosan menonton video-video saya yang sangat sederhana ini. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Thank you. Nah ini teman-teman, saya lagi ganti tanahnya teman-teman. Ini berat banget, saya mau ngangkat itu gak bisa, sampai bingung mau dibikin bagaimana teman-teman. Jadinya udah saya pakai pot yang kecil untuk ngambil tanahnya. Ini saya ganti semua biar bunganya kelihatan kembali segar teman-teman. Karena udah nggak enak lah dilihat, sudah banyak daunnya yang kuning. Nggak tahu kenapa, agaknya tanah juga ya. Atau mungkin ada pupuk untuk khusus buat bunga atau gimana, saya pun nggak tahu teman-teman. Nah ini saya lagi ngangkat baju yang sudah kering karena nanti saya mau jemur baju yang baru saya cuci tadi teman-teman. Ini saya baru selesai nyuci baju, jadi saya angkat yang kering nanti diganti jemur yang baru dicuci.
Jangan salfok sama piring-piring yang ada di lantai ya teman-teman, itu piringnya si kucing-kucing saya sama tempat mereka pupis. Ya begitulah kalau ada peliharaan teman-teman. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Sekarang lagi ngapain? Lagi beres-beres, bersih-bersih, atau ada yang masak? Atau mungkin ada yang keluar jalan-jalan, shopping? Ya, kalau saya di rumah aja teman-teman. Kali ini di rumah, lakukan pekerjaan di rumah. Ya, seperti biasa kalau ibu rumah tangga itu kerjaannya nggak akan habis-habisnya. Ada-ada aja yang harus dikerjakan. Dari pagi sampai malam tetap ada aja pekerjaan yang harus dilakukan. Ya seperti itulah. Bagi ibu-ibu ya pasti tahu bagaimana kerjaan seorang ibu rumah tangga. Ya capek, ya pasti capek. Tapi dilakukan dengan senang hati, tetap disyukuri. Nah sekarang saya lagi masak teman-teman. Seperti biasa hanya masakan sederhana. Ini samocha, sawi putih wortel teman-teman. Sama mau bikin ikan goreng sambal. Tapi waktu bikin ikan gorengnya saya nggak ambil videonya full ya teman-teman. Karena pasti teman-teman semua juga pasti bosan karena itu-itu aja yang dimasak, itu-itu aja videonya teman-teman. Karena kalau bikin sambal, ikan goreng sambal, pasti semua itu tahu bagaimana bumbunya, bagaimana caranya, pasti semua tahu. Jadi saya nggak ambil semua videonya ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan garam sama sedikit Royco biar enak sayurnya. Saya kalau masak sayur seperti ini nggak pakai micin teman-teman. Saya hanya pakai sedikit Royco sama garam itu aja. Nah ini saya mau tes rasanya garam sudah pas atau belum. Kalau sudah pas diangkat dan disajikan teman-teman. Nah ini sayurnya sudah siap. Nah ini saya lagi masak ikannya teman-teman. Saya nggak ambil videonya dari awal biar teman-teman juga nggak bosan lihat videonya. Karena kalau bikin ikan goreng sambal saya sudah sering bikin. Jadi biar teman-teman juga nggak bosan lihat videonya itu-itu aja ya teman-teman. Juga teman-teman semua pasti semua tahu bagaimana cara membuat ikan goreng sambal. Apa saja bumbunya. Dan teman-teman semua lebih pintar masak dari saya. Saya lihat teman-teman itu pandai-pandai masak teman-teman. Nah ini ikannya sudah siap teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Thank you.